Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di Persekutuan Lanjut Usia GKI Kelapa Cengkir. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena hari ini kita sudah boleh memasuki Selasa ketiga di tahun baru di dalam tahun 2022. Mari kita jalani tahun baru ini bersama dengan Tuhan. Ibu Bapak, hari ini Tuhan kembali berkenan mengundang kita untuk datang berbakti kepadanya. Oleh karena itu, mari kita membuka hati dan seluruh hidup kita serta bersuka cita menyambut anugerahnya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Lagu dari PPUL 199, bait pertama dan bait kedua. Marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Oh Tuhan, betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan, kita mampu melewati tahun 2021. Dan kami tetap berharap Tuhan, tahun ini pun pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu bersama kami. Ya Tuhan, hari ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersekutu. Kami serahkan persekutuan kami ini ke dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, baik itu melalui firman Tuhan maupun puji-pujian yang kami nyanyikan, karena kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu untuk menjalani hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan laut yang tenang. Tapi Dia berjanji, penyertaannya selalu bersama kita. Marilah kita hadapi kehidupan ini dengan selalu berharap pada Tuhan yang setia mendampingi kita dan tangannya selalu terulur bagi kita. Tetap berharap pada Tuhan. Itulah tema persekutuan kita hari ini. Yesus Harapan Jiwaku, lagu dari PPUL
368 akan kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Ibu Bapak, saya ingin membacakan sebuah sajak. Mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar sajak ini. Tapi hari ini, saya ingin kembali membacakan buat Ibu Bapak semua. Pada suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap, tampak kilasan adegan-adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali kepada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku. Maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata, pada masa yang paling sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku.
Tuhan berbisik, "Anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu." Ibu bapak, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Gatot Pujo Tamtomo. Dan sebelumnya, kita akan mempersiapkan hati kita dengan satu pujian dari PPUL 102. Firman-Mu kupegang selalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami semua bersedia untuk memegang firman-Mu pada saat duka maupun suka. Karena firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami semua agar dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan setia melaksanakannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang menurut kita amat berharga. Ada hal-hal yang menurut kita tidak penting, tidak berharga. Dari sekian hal yang kita pandang penting atau berharga, sebut
bukanlah tiga yang amat berharga. Sebutkanlah tiga yang dianggap penting oleh Anda masing-masing. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menyebutkan tiga hal yang menurut Anda amat penting, amat berharga di dalam kehidupan ini. Menurut bangsa Israel pada saat itu, ada tiga hal yang amat berharga, yang amat penting bagi bangsa Israel, yaitu kota Yerusalem, Bait Allah, dan tanah perjanjian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab ratapan memiliki struktur yang indah. Pasal 1 terdiri dari 22 ayat. Dan setiap ayat diawali dengan alfabet Ibrani secara berurutan. Demikian pula dengan pasal 2 dan pasal 4 yang masing-masing terdiri dari 22 ayat dan diawali dengan alfabet Ibrani secara berurutan. Namun, pasal 5 yang juga terdiri dari 22 ayat tidak diawali dengan alfabet Ibrani secara berurutan. Sedangkan pasal 3 terdiri dari 66 ayat. Setiap 3 ayat diawali dengan alfabet Ibrani secara berurutan. Jadi ayat 1, 2, dan 3 dimulai dengan huruf pertama, yaitu Alef. Ayat 4, 5, dan 6 diawali dengan huruf kedua, yaitu Bet. Demikian seterusnya sampai ayat 64, 65, dan 66 diawali dengan huruf terakhir, yaitu Tau. Kitab Ratapan merupakan puisi yang indah. Strukturnya bagus, permainan bunyinya cakep, dan isinya juga bermutu baik. Namun, puisi yang indah itu ternyata berangkat dari fakta sejarah yang kelam. Pada saat itu, bangsa Israel mengalami kehilangan sekaligus tiga hal yang amat berharga, yang amat penting dalam kehidupan mereka. Punya tiga, hilang satu, masih okelah, karena masih ada dua. Tidak apa-apa, masih ada dua. Punya tiga, hilang dua, ya lumayan, masih punya satu daripada tidak punya sama sekali. Namun, punya tiga, hilang semua, lenyap semua, itu sungguh menyedihkan dan menyakitkan.
ketiga hal yang dianggap amat penting, amat berharga bagi bangsa Israel, yaitu pertama, kota Yerusalem. Kota Yerusalem dipandang sebagai kota Allah, pusat pemerintahan kerajaan Israel. Di dalam kitab 2 Samuel, Daud menjadikan Yerusalem sebagai pusat kerajaan Israel. Namun, bangsa Israel pada zaman Yeremia mendapati kenyataan bahwa kota Yerusalem dihancurkan oleh tentara Babel. Hal kedua yang amat berharga menurut bangsa Israel yaitu Bait Allah. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo menggunakan bahan-bahan yang bermutu baik. Bait Allah merupakan mahakarya yang dibanggakan oleh bangsa Israel. Bait Allah menegaskan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Namun, bangsa Israel pada zaman Yeremia mendapati kenyataan Bait Allah porak-poranda. Bait Allah dihancurkan oleh tentara Babel. Hal ketiga yang dianggap berharga oleh umat Israel yaitu tanah perjanjian. Sebuah bangsa diakui keberadaannya jika bangsa itu mempunyai wilayah yang jelas. Bangsa Israel amat bangga atas tanah perjanjian pemberian Tuhan. Semula, bangsa Israel merupakan budak di Mesir. Mereka tidak punya tanah. Kemudian Tuhan berkenan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Namun, bangsa Israel pada tahun 586 sebelum Masehi, pada zaman Nabi Yeremia, mereka mendapati kenyataan bahwa sebagian umat Israel dibuang ke Babel. Mereka tidak lagi punya tanah. Saudara-saudara, bagaimana bangsa Israel menyikapi hal itu? Mereka meratap. Sebuah tindakan yang manusiawi. Namun, bangsa Israel didorong untuk tidak hanya meratap, sekaligus tetap berharap. Tetap berharap kepada Tuhan. Apa yang membuat mereka tetap berharap di dalam meratap? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan, adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya.
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penulis kitab Ratapan mengajak para pembacanya, termasuk saudara dan saya pada saat ini, untuk memandang dan menjalani kehidupan ini dari perspektif Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang kasih setianya berlimpah-limpah, tidak berkesudahan, bahkan selalu baru setiap pagi. Umat dimampukan oleh Allah untuk melihat hal yang positif, termasuk di dalam keterpurukan yang sedang dialami. Pembuangan ini hanya sementara. Padahal semestinya Allah yang Maha Kuasa bisa membasmi seluruh umat Israel yang berlaku tidak setia kepada Allah. Namun ternyata Tuhan tidak melakukannya. Tuhan tidak membinasakan umat Israel, hanya membuangnya ke Babel untuk sementara waktu. Saudara-saudara, sangat mungkin ada ratapan di dalam kehidupan kita pada saat ini, karena kita kehilangan satu atau lebih hal yang menurut kita amat berharga. Namun, tetaplah berharap kepada Tuhan, karena kasih setianya tidak berkesudahan. Bisa jadi yang kita alami, situasi dan kondisi yang terjadi, tidak akan pulih. Contoh, anggota keluarga yang meninggal dunia tetap meninggal dunia. Bisa jadi kondisi yang kita alami tetap buruk. Misalnya, kondisi kesehatan kita tak kunjung membaik, bahkan memburuk. Namun, janganlah putus asa, karena ada Tuhan, Tuhan yang setia menyertai kita. Kasih setianya tak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Tuhan begitu dekat dengan kita. Ia akrab dengan kita. Ia tak meninggalkan kita. Sehingga setiap orang yang beriman kepada Tuhan dimampukan untuk bersaksi, Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bagian dari penduduk bumi ini, kami berdoa untuk setiap upaya dalam mengatasi pandemi. Kami percaya Tuhan setia menyertai kami. Sebagai bagian dari Indonesia, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Mampukanlah kami untuk bersatu dalam kemajemukan. Mampukanlah kami semua untuk berkontribusi
membangun Indonesia yang lebih baik. Sebagai bagian dari gereja Tuhan, kami berdoa bagi gerejamu dimanapun Tuhan mengutus. Mampukanlah gerejamu untuk setia, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Sebagai bagian dari jemaat GKI Kelapa Cengkir, kami berdoa, pakailah setiap anggota jemaat dan simpatisan sesuai dengan talenta masing-masing untuk ambil bagian dalam pembangunan jemaat. Kami berdoa untuk setiap kaum usia lanjut, kapanpun dan dimanapun mereka berada, dengan setiap persoalan yang dihadapi, baik persoalan kesehatan, persoalan finansial, persoalan relasi dengan anggota keluarga, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, sehingga kami semua, termasuk kaum usia lanjut, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Gatot yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kami semua. Sekarang kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan ini. Yang pertama, seperti biasa persembahan kita masukkan ke dalam envelope, kita tulis tanggal hari ini, dan nanti ketika persekutuan lanjut usia dimulai lagi di gedung gereja, kita akan bawa dan kita kumpulkan di sana. Atau bisa juga kita titipkan di kantor gereja. Yang kedua, dengan cara mentransfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir. Kemudian yang ketiga, dengan cara scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan nyanyikan lagu dari PPUL 128, Hidup Kita Yang Benar, bait pertama sampai bait yang ketiga.
Mari kita berdiri. Kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima dan mengalami begitu banyak berkat pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami ingin kembali memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini agar menjadi saluran berkat melalui pelayanan gereja kami. Dalam Kristus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, persekutuan kita akan segera berakhir. Dan kita akan bertemu kembali di dalam persekutuan lanjut usia yang akan datang. Hari Selasa, tanggal 8 Februari. Tolong dicatat, tanggal 8 Februari, bukan tanggal 1 Februari. Karena tanggal 1 Februari adalah Hari Raya Imlek. Mungkin banyak dari kita yang akan berkumpul dengan anak, cucu, serta family. Sehingga persekutuan kita undur satu minggu. Tanggal 8 Februari. Sekarang kita akan mengakhiri persekutuan kita dengan berharap pada Yesus, pandu hidupku. Aku akan terus bersandar padanya sampai selamanya. Lagu dari PPUL nomor 9. Setelah itu, Pendeta Gatot akan menyampaikan berkat Tuhan untuk kita semua. Dan setelah berkat disampaikan, kita akan sambut dengan lagu Bapa Terima Kasih. Saudara-saudara, jalanilah kehidupan ini sebagai saksi-saksi Kristus yang tetap berharap kepada Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, tetap setia memelihara engkau kapanpun dan dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, tetap menyertai engkau baik dalam suka maupun duka. Roh Kudus, Sang Penolong sejati, tetap setia memampukan engkau untuk merayakan kehidupan dan menyambut kematian dalam iman, pengharapan, dan kasih. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus
memberkati engkau agar engkau menjadi berkat bagi sesama. Amin.